Selamat pagi, ketemu lagi di channel Dedi Mobilindo. Kali ini saya akan menawarkan unit Timor lagi ya, friend. Nih, baru meriah, baru rame Timor ini. Timor SOHC tahun 96. Itu plat R pajak panjang. Berapa harganya? Saya buka dengan harga 31.900 nego begitu. Seperti apa kondisinya? Yuk kita cek aja yuk. Ke penampilan depan. Cakep ya, friend ya. Nih, udah mobilnya udah racing, lampu-lampunya bagus ya, mulus ya catnya ini, bodinya ya tipis lagi. Yuk kita cek bagian samping-samping. Untuk samping-sampingnya catnya juga masih mulus, ini catnya kualitas bakar, ini tipis ya, masih tipis, ini catnya mulus ya, tipis bodinya, catnya masih mulus, ini mulus banget ini, friend. Cat bakar ini soalnya, ini kualitas, masih berkualitas catnya. Ya, lanjut sini. Penampilan belakang knalpotnya sudah agak semi war ini ya, cakep ya. Yuk lanjut sini. Mulus ya catnya ya, friend ya. Bodinya juga tipis, masih tipis. Mulus pokoknya bodinya. Coba silahkan. Penampilannya cakep, ngenomi ini, anak muda banget ini. Oke friend, begitu ya untuk kondisi bodi, masih sangat mulus sekali. Oke, cut lanjut. Oke, masuk bagian interior ya friend ya. Ini interiornya orisinil ya ini ya. Kita lihat ini. Interior masih orisinil ya. Rapi. Itu audio ada, itu seperti itu ya. Joknya sudah rapi. Masih bagus ya interiornya ya friend ya, original ini ya friend ya. Gitu, bersih. Oke, lanjut bagian mesin. Oke, kita lanjut bagian mesin ya. Mas, mesinnya bersih ya friend ini ya. Mesinnya bersih, suaranya juga halus, aman ini, tulang-tulangan apron-apron aman ya. Bagus mesinnya ya, siap luar kota. Oke, lanjut bagian belakang nih ya friend ya. Belakangnya seperti ini ya friend ya, masih rapi ya, tulangan juga aman begitu friend. Oke, untuk velg menggunakan velg ring 15 orisinilnya Honda Freed ini friend, cakep ini ya. Bannya masih 50%. Sudah 50%an ya. Nah, sini ini 30%an. Yang sini ya 40%an begitu. Good morning sun, how are you skies above, gee it's great to be.
live and